Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat menilai wisata Riam Uwak yang berada di Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara layak masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API Award tahun 2022 dalam kategori Surga Tersembunyi. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini tengah gencar-gencarnya untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. DPRD Kobar bersama dengan Dinas Pariwisata beserta stakeholder terkait seperti Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat, Kenpi Kobar, Asosiasi Abambu Kobar, Asita Kobar, Pemerintah Desa Panahan, dan salah satu perusahaan melakukan kunjungan dalam rangka eksplor potensi wisata di wilayah tersebut. Salah satu destinasi yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat adalah keberadaan Riam Uwak yang ada di Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ketua Komisi B DPRD Kobar Alman Riansyah menilai masih banyak objek wisata yang dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. Objek wisata Riam Uwak yang berada di Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara layak didukung untuk bisa lolos dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia Award dalam kategori Surga Tersembunyi. Untuk dapat berkunjung ke Riam Uwak membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara, dengan menggunakan alat transportasi air melintasi sungai dan dilanjutkan dengan jalan kaki menuju lokasi Riam Uwak. Pengunjung yang datang ke Riam Uwak selain akan menikmati suasana jelajah alam yang memacu adrenalin, juga akan dimanjakan dengan suasana alam yang asri serta dikelilingi pepohonan rimbun, udara yang segar, dan derasnya arus Riam di sela bebatuan dinilai dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kita hari ini melakukan kunjungan ke Riam Uwak yang ada di Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan kita melihat langsung tempat ini cukup menarik, cukup indah, cukup mempesona. Kasirnya tetap terjaga, gemercik airnya cukup terdengar, dan udara juga cukup sejuk. Alman Riansyah juga meminta kepada seluruh masyarakat Kobar agar dapat bersama-sama mendukung Anugerah Pesona Indonesia agar Kabupaten Kobar semakin dikenal baik oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Tim Liputan SPTV.